Pemirsa, Sekda Provinsi Jambi menghadiri kegiatan Sarasehan Nasional Istri Wali Kota se-Indonesia pada Kamis pagi. Dalam kesempatan tersebut, Sekda mengatakan istri wali kota memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi. Kegiatan Sarasehan Nasional Istri Wali Kota se-Indonesia yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI pada Kamis 24 November 2022 dihadiri oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Provinsi Jambi Sudirman menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jambi sangat mengapresiasi kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI ini. Selain itu, Sudirman juga menuturkan bahwa kegiatan Sarasehan Nasional Istri-Istri Wali Kota se-Indonesia ini juga merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini. Agenda Sarasehan Istri Wali Kota se-Indonesia. Kami atas nama pemerintah provinsi mengapresiasi kegiatan ini. Ini adalah kegiatan silaturahmi para istri wali kota se-Indonesia. Ada dampak ikutan dari kegiatan ini, dari sisi ekonomi, dari sisi kegiatan, dari sisi pemberdayaan. Semakin banyak wali kota, istri-istrinya yang hadir di Jambi, serta kru-krunya tentunya ini mendapatkan bagian dari upaya kita untuk menggerakkan ekonomi. Sampai itu, kita juga mengapresiasi karena istri-istri wali kota ini kan ada juga yang PJ, ada juga yang baru, ada juga yang sudah senior. Paling tidak para istri tentunya diberikan pemahaman yang sama terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, tidak hanya sebagai istri wali kota tetapi juga dia sebagai ketua PKK, ketua Dharma Warga, ketua Dekranasda termasuk. Sandi, Cek TV, melaporkan.